Presiden Joko Widodo tiba di Tanah Air Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Kamis 18 Juli 2024. Jokowi pulang ke Tanah Air setelah melakukan kunjungan kenegaraan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Di bandara, tampak sudah ada sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menjemput Presiden. Mereka antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Mensesnek Pratikno. Selain itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit ikut menyambut kedatangan Presiden. Di antara sejumlah menteri yang hadir, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tidak hadir dalam penjemputan ini.